Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Hobi Mencari Hobi. Kali ini sedikit meng-share ya dokumentasi sebuah kipas Advance, mereknya TDS 18. Ini harganya 200 ribuan, jadi antara 200 ribu sampai 225. Tiga resellernya. Ini kebetulan kemarin saya beli satu, baru 2 hari yang lalu saya beli satu. Nah, ini ternyata anginnya bagus, cukup kencang, dia 18 in. Jadi ini dia keunggulannya, bisa 3 in 1 ya. Jadi mau ditaruh di meja bisa, dibuat stand bisa, di kantong bisa. Dan ini sudah bisa apa? Muter kanan kiri lah, Pak. Geleng-geleng kanan kiri seperti itu. Nah, ini saya beli lagi kemarinnya. Kemarin saya beli lagi 2. Nah, ini mau saya taruh di kelas. Karena kemarin itu yang, kalau teman-teman tahu, kipas Niko itu ya, itu sangat jauh sekali. Itu harganya itu 120. Jadi kita bandingkan. Kalau untuk review, dari harga 200.000, build quality-nya lumayan, sesuai lah dengan apa yang kita keluarkan. Ini apanya nih, colokannya seperti ini, lalu ada kabelnya, panjangnya kurang lebih 1,5 meteran, lalu disambung dengan ini apa namanya, pengatur kecepatan nih, pengatur kecepatan ini plastik atom, jadi ada 3, 2, 1 gitu. Kalau 3 itu paling kecil, 2, 1 itu paling besar. Dan lalu ini ada pengatur geleng-geleng apa enggak. Geleng ini mati ini. Ini serinya sama TDS8 dengan daya 80 watt made in Indonesia. Ya, untuk hasil semburannya angin ini apa ya, ini tahap 3 atau kecepatan paling rendah seperti ini. Dan ini ada sampel ya, ini kita dorong kipas ke anu, dorong keset, kesetnya lumayan antep, ini juga sudah lumayan terdorong. Lalu untuk kecepatan 2 lebih cepat lagi kerasa. Nah, ini juga sudah terangkat, ini rata, ini semburan berapa meter nih ya, ini sekitar 2-3 meter, masih kerasa. Ini speed kedua, ini ketiga, ini yang pertama speed paling cepat. Tuh, putarannya bagus kalau dibandingkan sama Regency, mungkin kurang lebih sama. Ada bebas ya. Ini kasetnya juga mengangkat. Ini ruangan saya ini di ruang guru ini sekitar berapa ya, 6, kalau lebarnya sih 6x8. Ini yang di titik ujung ini sudah kerasa banget, terus kerasa segar lah. Sebenarnya saya ada perbandingan sama kemarin mau masang kipas angin gantung, tapi kayaknya tempatnya kurang proper dan apa ya, juga belinya juga agak susah cari sellernya. Nah, kalau ini kan bisa fleksibel, ini saya pikir bisa di tempat rapat, nanti di stand ini juga bisa, mau dipindah-pindah kan bisa. Lu mau nanti dipasang dinding yang dua ini, nanti mau dipasang di dinding. Dari segi material tadi, ini besi, baling-balingnya juga besi, warnanya biru. Bawahnya ini besi tipis, tapi ini juga besi tipis, ini plastik. Untuk perakitannya juga ada, cukup mudah, bisa ditaik-taikan. Ini kalau diangkat ya berarti ya paling sekitar 7-8 kilo cm. Nah, ini cuma agak bahaya kalau masuk tangan anak-anak ya, tapi ini insya Allah jari-jari udah rasanya kecil seperti itu. Nanti kita sedikit lihat bagaimana cara perakitannya.
Ya teman-teman, ini coba kita bandingkan ya kecepatannya ya. Ini yang paling kencang, ini nomor 2 teman-teman. Ini paling slow. Jadi ini coba kita bandingkan sama yang Niko. Ya teman-teman, ini kipas angin Niko yang sekitar 1 tahun lalu kita beli, sudah saya review juga. Ya sempat sama sekali enggak muter. Ini kecepatan paling tinggi. Ya hanya seperti ini. Anginnya sangat-sangat lembut, sama yang Sony itu juga ini tetap kalah. Meskipun ini sudah saya ganti transistor, dan kecepatannya sama yang apa? Yang Exan yang nomor 3 pun, yang paling kecil pun tetap ini seperti tetap lebih terasa anginnya yang Advan. Jadi mungkin buat referensi, ini kemarin belinya sekitar 120. Saya tambah panjangkan seperti ini. Ya ini saya juga masih punya satu lagi yang Niko. Mau saya pindah ke aula, ini lebih tidak terasa anginnya. Lebih gak terasa anginnya. Kita calakan. Ini paling kencang ini. Kan juga sempat saya bersihkan. Ini mati. Ini paling low-nya seperti ini. Sama sekali enggak membantu ya. Nomor 2. Nomor 3. Paling kencang. Ini entah yang Niko ini memang gagal produk atau bagaimana, tapi saya beli 2 itu kayak gini semua. Masih mending Desoni. Ini harganya beda 10.000. Ini 125, Desoni itu 135. Kalau teman-teman mau bandingin, pilih mana Advan sama Niko, saya rasa enak pilih Niko lah ya. Selisih 80.000 nanti apa yang didapat juga sudah beda. Kalau ini kan sekitar 16 atau 12 inci. Oke, mungkin itu saja teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih, maaf reviewnya singkat karena memang ya itu lagi pas yang pembandingannya. Saya nanti monggo bisa dipikirkan lagi kalau misalnya mau beli kipas. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.